Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian kali ini benar-benar darurat karena jongos terkubur. Jadi ini kita harus coba aja kita dulu ya Mas Satria. Karena tadi kita udah mengontak Satria, Mas Rahan juga, mereka tuh ada jalankan misi di sana juga. Kita akan berpencar ini. Karena kalau kita menumpuk di satu pun nggak akan selesai ini. Kita nggak akan mendapatkan celah-celahnya. Itu benar. Kamu siapa? Tadi saya dengar kasar pajar loh. Iya, udah. Udah, ayo. Kembali lagi. Nanti ada lagi mereka, Mbak Tertia. Mana lagi lah. Jongos tuh udah banyak lagi korban. Untung udah gak ada lagi lah dia, ya kan. Awak sayang kali sama jongos tuh, betul. Jongos tuh beban. Yang pelan ngomong, Mbak. Gak kejauhan kita, Mbak Tertia sih. Mau sampai itu aja kita. Apa yang kalian inginkan? Bangunkan aku di Sandra, pelepas dan Bunda Mawar. Kau masih kami kubur. Baru badan aja kau udah kayak gitu. Kau mati nanti di sana. Kalau pikiranku belum kubur, aku tetap lagi. Kalian pilih aku dulu untuk kalian. Udah kalian, jangan sampai saya sumpelin. Isinya, kalian dikapakan. Oh. 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 Disiksa sama. Kalian memang menakut aku dulu, gak pernah nyandra saya perempuan. Awas, hati-hati Makar. Mereka. Sumpal mulutnya pakai kekuatan. Ala kalian pengecut. Mereka punya master. Kita harus cari celah kita kira terus. Ya. Kepala itu kubur udah mati kan jongosnya. Saya tidur jangan bisa. Tutup pakai kekuatan, jangan pakai benda. Kasihan jongos. Payah nutupnya. Gimana nih Bakhtar? Kalau kita lawan, mereka makin bersekutu. Itu makanya. Ini pas nanti mereka nih pasti. Ya terlalu panjang. Kok mereka memang duduk? Kau akan kami gantung seperti kami. Kalau tersisa satu. Kalau aku gantung, kau lepaskan. Bunda Mawar, jadi laki semua di Sandra. Tambahin lagi timbunannya. Tambahin lagi aja timbunannya. Tapi kalian di nodai buat cadangnya. Pengecut kecingan. Astagfirullah, dia bawa benda keras. Itu kan benda keras. Apa itu? Benda. Dia kan benda keras lagi. Tahu wataknya Brawijaya. Ini kami pesingkan di mana ya. Setelah itu kalian ditampakkan. Jongos ini udah tahu kayak kece jemburnya. Itu ibu nggak dia jadi jongos. Mana teman-temanmu, gak ada yang setia sama kalian. Tidak ada yang mau membantu. Kalian temanku dulu. Makanya mereka takkan suruh membantu. Memang dulu kita bersama, tapi kau telah berpengkhianat. Aku tidak berkhianat. Aku pilih jalan yang terbaik. Ketimbun habis dulu hanya kekalahan yang aku ada. Jangan kepalanya itu ketimbun. Dan dihormati. Sekarang aku dimanusiawi, dihargai. Dulu sama kalian apa yang aku dapat sama Jenisari? Kalian yang menapik. Kasih kerja sama Bunda Wak. Jenisari kalian berontak. Kasih patok atas kaki dan kepalanya. Biar dianya nampak mati. Terserah. Awak akan selamat dengan tenang. Tidak akan tenang. Disinilah tempat hidup terakhirmu karena teman-teman kau. Tidak ada yang butuh pendidikan. Ingat,
apabila dilapati maka datang, kalian akan dihajar. Temannya hari menyelamatkan, jadi kita tunggu sebentar lagi. Sebabnya di sini kita bikin patok untuk tanda bahwasanya sudah matilah temannya. Ha ha. Selamat bubu menikmati kita. Saudaraku, saudara, Allah. Wijoyo, nah, saya di sana akan ditemani bidadari. Saya akan melapisi dengan kekuatan goib biar tidak ada yang bisa membongkar. Akhirnya kita puas. Apa saya cekukan? Karena kita kekurangan darah, kekurangan gizi, kekurangan stamina, dan kekurangan besi. Berperangan sampai lupa untuk beristirahat. Di sana ada yang ngintai. Ayo, ayo. Terus. Awas kena kakinya, Mbak Ter. Hati-hati, Mbak Ter. Saya tidak mau kamu aja lupa. Saya. Udah. Ya, saya aja. Saya aja dari kota aman. Pelan-pelan aja, Mbak Ter. Loh, kok makin ditimbun? Hati-hati, Mbak Ter. Saya akan melihat sekirin dulu, Mbak Ter. Mas, kamu masih hidup, Mas? Si, tapi pura-pura mati. Pau, pura-pura mati. Betul kan, Mas? Sama, selalu aja. Wah, udah nampak tuh. Tangannya. Bisa, Mas? Ini kamu pengen sini. Wah, nampak pura kamu lagi, Mas? Dalam juga rupanya. Kasih, Mas. Saya percaya kamu kuat, Mas. Sangui. Ih, penuh pasir semua, Mas. Kamu enggak apa-apa kan, Mas? Enggak. Alhamdulillah. Punya rawa rontek. Oh, iya. Bisa ada yang mau rawa rontekmu ya? Besok kapan-kapan aja aku, Mas. Ya. Tunggu bulan suro. Enggak, suwe mana bulan suro. Udah jadi kayak mana nih, Mbak Ter? Ayo, Mas. Lihat. Ayo, kita balik. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, hati-hati, Mas.
Saya paling takut sama yang ini, Ngos. Ya Allah. Gondrong lagi. Ya Allah. Ya Allah. Teti, Ngos. Ya Allah, ketek ketulup. Om Akbar. Posisi kita memang lagi enggak enak ini. Gua ada musuh. Om Akbar. Malam sini. Parni. Kalian kok enggak tidur? Ya Allah. Kayak mana nih? Om Akbar. Ada lagi. Lagi. Harus kami pendam. Om Akbar. Ada satu lagi. Kayak mana nih? Mana kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Raja. Siapa namanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya habis kali pendam dibawa kabur. Ya Allah. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmi lai salatan daimatan bidawa mulailahi. Hei, kau beraninya sama perempuan kau? Masuk kamu. Saya salah pegang kamera ini. Allah Akbar. Ngos, dari langkah Ngos. Ngos. Allah Akbar. Ngos. Ngos. Jongos nih bandel kali. Ngos, udah Ngos. Allah Akbar. Aduh. Ngos, cari langkah Ngos. Ngos. Allah Akbar. Ngos. Mana nih? Allah Akbar. Ngos. Aduh. Kamu Ngos, sudah saya bilang Ngos. Jangan dilawan-lawan kali. Iya Ngos. Ah, melkoyoan terus dia. Kamu tadi waktu dipendem enggak dia apa-apain kan Ngos? Bocah aja Bu, dihajar terus. Ya iya, tuh makanya kau jangan lawan aja Ngos. Kan aku bilang. Tapi mereka bodoh. Dari awal kan aku punya rawan takut dia enggak percaya. Kau jangan nampak kali kehebatanmu Ngos. Kita bahaya. Masih ditusuk. Apanya ditusuk? Pakai apa tadi? Skop. Allah Akbar. Makanya harus diam. Siapa yang nusuk, Mas? Hah? Siapa yang nusuk? Orang itulah. Enggak saya tadi. Enggak. Yang penting kamu selamatkan. Iya. Alhamdulillah. Walaupun bokirmu itu sudah berlumpuran darah. Benar. Ya udah, Mas. Ini hari kan udah malam. Huh? Kayak mana Mbak Tertia kita pulang aja? Saya betul-betul. Saya nanti kamu jongos. Iya. Udah, Mas. Tutup dulu, Mas. Sayang kali. Maaf ya, gagal lagi dan gagal lagi dan ditarik-tarik lagi. Pasti orang bilang strategi. Tapi enggak apa-apa. Bukan, netizen tuh bilang mundur, jangan iya. Lawan, itu bilangin kamu. Kamu tuh sih bandel kali dibilangin. Tapi macam mana kalau tidak tunjukkan pasti dibilang alah, enggak setia kawan. Gitu, aku takutnya. Dalam sudah ada malam ya, pulang yuk. Pulang. Saya akhiri, saya Ki Jongos dan partner saya Pak Tertia dan Mas Fajar pamit undur diri. Ya, ya. Diri.
Bila tapi kalau dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.